One, two, three, mother. Abaseng lah boy. Enggo lu. Hijau ni. Wajingan. The best. Dua. Hijau. Dua. Enggo lu. Nih gua kasih jempol nih 4 nih 5 10. Sama kaki gua nih. Woi, udah pada unsubscribe belum? Jangan unsubscribe lagi. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gimang. Oke, ya, jadi kemarin tuh gue sempet kontenin ya, yang one-one altar ya. Itu buat nge-push tuh enak banget guys ya. Sama ada satu lagi guys, combo yang kurang lebih hampir sama, cuma kita pakai commander yang berbeda gitu guys ya. Jadi kita main pakai Ria 1. Kita bakal main 6 Archer, 6 Kadia, sama 3 Astro guys ya. Jadi Ria 1-nya ini, skill-nya ini kita pakai buat nyari kristal Astro-nya gitu ya. Jadi nantinya Astro yang bakal kita pakai ini yang udah pasti guys ya. Kita bakal pakai si Iritel ya, ditambah lagi Martis gitu, biar kita nanti bakal ngaktifin 3 WM juga gitu guys ya. Kita bakal jadi 3 WM, 6 Kadia, 6 Archer, sama 3 Astro gitu ya. Kurang lebih kombonya kayak gitu guys ya. Tetap hypernya bakal ada di 1-1 ya. Kalau Star Core nanti kita sesuaikan sama situasi, kondisi, dan toleransi ya. Semoga dapat Star Core-nya tuh yang bagus gitu ya, Archer-nya, karena Archer juga ada banyak guys ya. Sebenarnya Star Core Archer tuh bagus-bagus guys ya, asal jangan yang fire aja. Nih gue kurang suka fire, jujur aja guys ya. Yang water ini oke, bagus gitu ya. Terus yang mana lagi nih ya, yang thunder juga masih oke gitu ya. Terus yang win, kalau yang win sih bagus guys ya, bagus banget kalau kita kasih di 1-1 ya. Soalnya 1-1 tuh kalau attack speednya udah yahut gitu ya, itu udah gacor banget ya guys ya, auto naik terus gitu ya. Oke, jadi kita bakal langsung saja kita praktekkan guys ya, gimana cara mainnya. Nanti gue bakal tunjukin kalian. Dan seperti biasa buat kalian yang mau top up, langsung saja ke emilystore.id, karena pastinya murah, meriah, dan mantap. Dan ya, kita langsung saja gasin ke gamenya, let's go. Ya, bismillah, semoga tidak ada yang nabrak main Archer juga. Karena kalau ada yang nabrak-nabrak gitu guys ya, pasti kita bakal lebih susah buat jadiinnya gitu ya. Sebagus apapun kombonya, kalau misalnya hero-nya seret gitu guys ya, nggak keluar-keluar ya, ujung-ujungnya busuk guys. Oke, kita langsung saja ambil Wawan ya guys ya. Mana nih Wawan ya guys? Nah, ini dia ya. Oke, nice banget guys ya, kita udah dapet Wawan di awal. Ini adalah ini utama kita guys ya. Semoga dapetnya sepaket nih ya. Hadiah boleh, Archer boleh lah. Oke, dapetnya tidak sepaket sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Ini kita pasang dulu ya. Ini jual ya. Ada Roger, Martis nih. Boleh lah ya. Ini kita ambil Roger nanti belakangan guys ya. Kita aktifin natur dulu sementara, boleh. Oke, let's go. Coy pak, coy lak-lak. Hilang, menang-menang, lei. Semoga dapet Inspire ya guys ya. Dapet Inspire sih udah lumayan aman lah ya. Aduh, busuk banget coco dikasihnya flicker guys. Ini Roger kita ambil ya. Ada ini guys, ini aja lah ya. Belerik aja guys. Mek, kalau kalian udah dapat Inspire di awal ya, udah enak gitu. Misalnya nanti kalian itemnya itu attack speednya kurang mendukung gitu guys ya, paling nggak kalian udah ada tambahan attack speed 50% dari Inspire itu guys. Ya kalau kalian begini ya, berdoa aja kalian dapat item attack speed yang bagus gitu ya. Golden Staff ya, DHS, itu sih udah item perfectnya Wawan guys. Kalau kalian udah dapat 2 item itu sih udah Wawan kalian dijamin guys. Ajib sumarajib. Oke, Roger kita ambil dulu guys ya. Oke, ini kita bisa jadiin 10 gold sih guys ya. Kita jual aja Rogernya ya. Eh, let's go, let's go, let's go. Semoga kita nggak masuk ke black hole ya guys ya. Jangan sampai kasih dia cuan-cuan maling cuan guys. Jeder. Aduh, Yudora gua masuk lagi. Ini calon-calon main elementalis nih si kampret ini nih, sama pakai Luoyi guys ya. Mau nyari cuan dia. Tutorial mencolong hero ya. Oke, ini kita ambil ya guys ya. Duit kita 15 gold guys. Ini kayak bisa sih jadi 20 gold guys ya. Ini kita jual-jualin dulu ya. Oke, ini kita kasih Akai aja. Gak apa-apa kalau kita kalah ya guys ya, tidak menjadi majalah. Kalau kata HB, tidak menjadi majalah. Penting duit kita 20 gold dulu coy. Kita tetap bakal sama main ya. Kita bakal ngeroll di level 7 guys ya, buat nyari Wawan ya. Sebenarnya di level 6 ngeroll juga nggak masalah sih guys, cuma jangan terlalu banyak gitu ya, tipis-tipis aja guys. Kalau mau ngeroll yang banyak tuh di level 7 gitu ya. Kita terbantai. Oh, ini kelihatan nih mau main-main Assassin Astro guys ya, nyari Natalia dia nih. Oke, ini kita ambil ya, kita ngepick kedua guys. Ada Archer guys, terima kasih Basreng ya, kita udah dapat Archer guys ya. Nice sekali, awal yang sangat indah, muntun ya.
Terima kasih Munten, pagi-pagi kita dapat acar guys. Oke, ini skill Ria satunya kita pakainya di Martis guys ya. Oke, Martis, Mia ya. Kita pakai di Martis. Ingat ya, jangan cari Archer, jangan cari Kadia guys. Carinya Astro guys. Ini gini. Ini dengan model gini doang ya. Tinggal ada HC sih guys. Oke, kita pakai dulu HC sementara guys ya. Nanti kita ganti kalau udah dapat si Iritel ya. Jadi kita cuman hitungannya cuman butuh 2 Astro doang guys. Woi, Basreng. Oh, dia ngechat tadi, guys. Woi, Basreng anjing. Nah, begini ini udah enak banget guys. Wawan udah nyala Astro pagi-pagi ya guys ya. Set-set, walaupun masih cupu lah ini. Naik Wawan. Iya, lumayan mati satu guys. Oke, okay, it's okay, it's okay. Ini Bang Basreng anjing. Bang Basreng anjing. Oke, okay, ada Hanabi guys. Sengkol dulu, ada Mia. Oke, okay, nah ini dapat di retail guys ya. Ada Wawan, cakep sekali. Kita ambil ya. Nah, ini tinggal nyari Wawan sebiji lagi udah lumayan guys. Ini kasih Mia dulu deh, yang lebih bintang 2 ya. Jual ya. Minimal Wawan bintang 2 dulu lah guys ya. Baru enak lah, kalau bintang 1 masih terlalu cupu banget, cupu. Udah ngambil ini dia nih. Cyclops guys ya. Let's go. In Mia Witras. Sat. Ayo Mia. Aduh Mia, gue juga masih cupu guys. Waduh, Cyclops. Gak bakal selamat sih lawan Cyclops guys. Pek, sakit banget cok, sumpah Cyclops itu kalau satu lawan satu guys ya. Damage itu burst banget anjir. Nah ini ronde creep nih guys ya. Nah, ada Akai, Mia, Luoyi guys. Ini kita pindahin dulu guys ya, biar Astronya gak nyala ya. Jadi yang nyala cuman Archer doang gitu. Jadi kalau main ini, di awal itu kalian fokusin cari Star Core Archer dulu guys ya. Jadi sinergi-sinergi lain kalian matiin dulu ya, nyalain Archer aja gitu. Biar kita dapet Archernya ya. Jujur aja kalau Star Core Kadia menurut gua agak kurang guys ya. Banyak yang gak bagus gitu ya. Nice banget dapet Golden Staff guys, oke. Ini kita udah aman banget guys ya. Wawan udah megang Golden Staff guys, tinggal satu lagi guys. DHS ya, dapet DHS sudah perfect banget cok. Nice banget guys, Archernya yang dapet attack speed juga. GG Gimang, gila boy. Ini udah bisa aktif nama Archer langsung guys ya. Nah, langsung aktif Star Core-nya Basreng. Oke, Wawan ke bintang 2, cakep sekali. Nice ya, udah aman banget nih guys, udah bintang 2 ya. Walaupun Kadia kita belum aktif nih guys ya. Kita udah punya Star Core yang attack speed ya. Ditambah Golden Staff, harusnya attack speed kita udah lumayan kenceng ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak dapet Golden Staff pun, ada Star Core yang itu udah lumayan guys. Tinggal nyari DHS aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian dapat Star Core apa Star Core yang kayak gini yang win ya guys ya. Itu misalnya ada pilihan antara Golden Staff sama DHS ya, kalian utamain DHS dulu guys ya. Cuma mungkin kalau misalnya nggak ada ini, kalian bisa ambil Golden Staff dulu gitu. Kalau Star Core-nya beda ya. Kalau Star Core-nya yang misalnya yang hujan panah gitu ya, mungkin kalian bakal lebih prefer itemnya tuh Golden Staff dulu gitu ya. Ya jadi sesuaikan ya. Sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Nih kita tahan dulu guys ya, sampai nanti level 7 baru kita mulai ngerong-ngerong lagi lah ya. Ini udah aman soalnya sih. Nah, ini kalau udah begini PR kita yang penting jadiin Wawannya bintang 3 aja guys. Saat attack speed udah aman, life steal udah aman ya. Tas. Paku, walaupun kita awalnya nggak dikasih inspire ya guys ya, cuma nguntun baik cok. Wah gila, lu lihat attack speednya guys, gacor sekali guys ya. Eh duit kita 43 guys, nggak apa-apa sih kayaknya level ya. Nah ini Kadia 3, aktif 3 aja udah lumayan guys. Eh let's go. Buset, itu paramesnya udah bintang 3 guys, masih pagi anjir. Kayaknya dia nyari si ini deh. Wait, nice banget Wawan gua loncat di saat yang sangat tepat guys ya. Tuh lihat guys. Lawan gua udah dikasih attack speed sekenceng ini, cok. Megang Astro pula. Masih 13 lawannya guys ya. Masih aman, banyak main mage kayaknya. Ada DHS, guys. DHS jangan diambil. Terima kasih saudara-saudara. Dia lebih mementingkan Starfall guys ya. Kalau gue jujurnya main Wawan sih DHS guys ya, itu bener-bener ngefek parah banget cuy. Apalagi buat lawan-lawan yang darah-darahnya tebel-tebel ya, kayak yang pake kabum gitu ya. Oke, ini Wawan kita udah perfect item guys. Sudah, bisa dibilang udah setengah jadi lah ini guys ya. Tinggal kita jadi bintang 3 aja nih. Ini udah perfect banget cuy. Kayak begini guys, nggak 6 Kadia pun ya, cuman kayak 6 Archer, 3 Astro, 3 Kadia pun kalau Wawannya udah bintang 3, itemnya kayak gini ya, Star Core-nya kayak gini guys, ini udah gacor banget cuy. Let's go nih, kayak kabum gini guys ya. Ini tebel nih, tuh, bocor guys, bener-bener bocor cok, tuh ya. Kalau nggak ada DHS nggak bakal kayak gitu cok. Nah, mau ngapain kamu ya? Tak, tas. Pedes banget gitu.
Pedes banget gak tuh guys, Wawan guys. Magi lagi laris banget guys ya. Lagi laku banget cuy. Doi, Iritel, Mia. Nah kita mulai ngerol guys ya. Ada Hanabi lumayan. Ada Chonima, alright ya. Gak keluar Wawannya. Masih ada 12 tapi guys, masih aman ya. Belum waktunya aja tuh. Magi-magi semua cuy. Aman sih ya. Ini gak ada yang main archer guys. Ini enak banget sih ya. Nikmat sekali. Main tidak ada yang nabrak guys ya. Tapi itu pembalasanku basreng. Cocote. Lagi waduh. Pada tapi itemnya pada bagus-bagus guys. Waduh buku, setengah darah, cocok. Yudoranya dulu bantai. Aduh, yudoranya. Sat. Mampus, gak sempet ulti dia guys ya. Kita pulangan satu persatu yuk, let's go. In Wawan we trust guys. 5 bonus win streak, 4 gold, lumayan guys. Nice, Wawan. Bisa 12 guys, masih guys. Yang lainnya skip dulu deh. Iritel boleh, Hanabi gak usah, skip aja guys. Nah, Wawan oke. Kurang 3 lagi guys, Wawan kita guys. Kita lihat ya, ini dapat star core-nya apa guys ya. Semoga dapat star core kadia guys. Biar lebih cepet kita jadinya guys ya. Anjir, ada Astro, ada Kadia, guys. Sumpah ada clone juga nih, semuanya bisa gue pakai, cok. Coba kita tunggu dulu ya sih ya. Kita tunggu dulu dapat star core-nya apa nih ya, biar kita sesuaikan ya dengan situasi, kondisi dan toleransi, boy. Let's go. Ada Astro, guys ya. Oke. Kalau gini kita bisa jadi 6 Astro sih. Berarti kita ambil Astro ya, guys ya. Concentrate kayaknya boleh sih buat Doi, guys ya. Ambil dulu lah ya. Ada Wawan lagi, cakep sekali, guys. Kurang sebiji lagi, guys, Wawan ya. Mia jadi bintang 3, cakep. Perjalanan yang sangat mulus ya, guys ya. Satu lagi Astronya, sabar aja, guys ya. Kita siap level 8 nih. Wawannya kurang 2 biji lagi guys ya. Sampai Wawan jadi bintang 3 barulah kita aktifin astronya guys. Wah, kalau ini mungkin bisa jadi 666 nih guys. Let's go. Tas. Ayo. Makin lama makin kenceng Wawan gua guys. Lihat guys. Tak. Wah, gila. Bocor saudara-saudara. Bisa 17. Pulang 2 orang guys ya. Yo Wawan yo bisa yo bintang 3 yo. Ini belum 6k dia loh guys ya. Text kita udah segacor itu cok. Ada badang boleh lah kayaknya ya. Yuk masih ada Wawannya masih banyak guys. Karina ambil dulu deh. Ada Wawan lagi guys. Ini kayak Karina gak usah ya. Kita jual lagi guys Karinanya guys. Kita cari Wawan cok. Satu lagi cok. Iritel boleh lah. Yo aduh belum dikasih guys. Kurang sebiji lagi guys Wawannya guys. Go. Come on baby. Wits. Kegura, tas, tuh lihat guys, pedes abah, lu anjing sakit juga kalau gue racok, mampus, mamam, sakit nggak tuh Wawan gue guys ya, sisa 3, bisa jadi nggak, Wawan yuk, bisa yuk, sebiji lagi, kemon Wawan, nah, alright everybody, Wawan is in the house yo, ini udah jadi guys ya, tinggal kita up level aja cok, masukin badang, astronya nyala 6, ya cuma karyanya kayak nggak bisa 6 guys, kecuali kita dapat satu ini lagi ya, dapat satu kristal lagi bisa nih, ini Wawan udah bintang 3 sih, udah aman banget guys, ya, siapa, mau maju siapa nih, ini lagi ya. Songong banget anjir. Dibuku-bukuin kita cok. Pulang ya. Waduh. Tinggal 3 orang ya guys ya. Udah turun. Main apa nih? Oh main Assassin Astro guys. Oh ini yang tadi ya. Dapat slot kita cok. Astronya diambil. Oke kita dapat slot guys ya. Nice banget. Bisa sih ini harusnya guys ya. Semoga aja di round creep berikutnya kita dapat kristal guys. Oke ini kita masukin ya. Udah nyala nih. Ini kita butuh Jilong sama si monyet guys ya. Buat ngaktifin WM nya ya. 8, 9. Sumpah nih kurang satu lagi guys. Yuk. Lawan kita Nata Astro guys ya. Sat, woi, dia slebeo guys. Dia slebeo guys, langsung bocor sama Wawan guys. Sakit banget cowokan gue cocok. Gak sempet menyelebeh Wawan gue guys. Ada Sumbokong guys ya. Kurang Jilong buat ini ya. Kita kasih Archer kali ya. Wah ini bisa jadi combo setan nih guys. 666 nih bos. Kita level dulu ya. Ini kita masukin Loyi. Kurang satu kristal lagi cok. Nih lihat nih. Sat. Bocor guys. Aduh anjing kita kena timpuk. Buset dua kali timpuk. Buset Wawan gue. Buset. Buset di combo-combo Wawan gue. Slow bos. Sekali naik darah penuh lagi guys. Aduh anjing. Wah lu main bobolot lu ya. Sumpah guys. Sudah nikmat sekali. Oke yuk bisa yuk. Kasih gua apa aja boleh lah. Kadia boleh. Archer boleh. Astro boleh ya. Satu kristal lagi guys ya. Dapat satu kristal lagi kita jadi combo setan cok. One Astro ya guys ya. Memang sudah teruji secara klinis sejak dulu kala guys ya. Wawan itu emang GG gaming guys. Aduh kenapa Gunner Wrestler Basreng?
Lah PHP muntun gua cok anjir. Apa guys, yang wrestler kali ya? Aduh, kecewa aku bos. Bill Winter deh buat sini nih boy. Kasih Mia aja guys ya, Mia wrestler lumayan lah. Gitu kan tinggal nyari Gilong aja sih. Oh masih ada kesempatan lagi guys. Bisa kalau nih kalau nyampe Fat Box guys, bisa nih kita nih. Bisa nyari satu kristal lagi cok. Boh, nata lagi guys. Sat. Yuk, selama nate belum bintang 3 sih gua belum takut guys. Tak. Lihat guys, attack speed terus gacorin. Boys, heis. Tidak mempan basreng ya. Baru mau slebe, nah itu gua lawan gua langsung terbang guys ya. Buset, ternak lot ini bocah. Matanya enggak bisa bunuh guys. Anjir, dalam banget coy, 3-2 langsung. Ada Mino guys. Pakai Mino aja kali ya. Kita ganti aja gini guys ya. Woi, kasih Archer aja kali ya. Nah, Minonya kita kasih flicker guys. Oke. Oh, kita lawan Nata lagi guys. Oh ini dia pegang Gilong nih, pegang Gilong sama monyet guys. Bisa lah nih kita dapat Gilong nih. Habis bunuh dia nih. Natanya, weh tidak bisa. Wets. Gila guys, sumpah sakit banget guys. Sakit banget cok, lawan gue udah cok. Tinggal lawan dia, lihat guys. Nggak bisa cok. Lu mau bawa Lord yang banyak ya guys ya. Kata cok, semua cok. Kita megang DHS soalnya guys ya. Bentar ya, kita cari dulu. Nah, ini ada Gilong guys. Ganti Akai aja ya. Nggak usah lah, Johnson lah. Nah, ini WM tambah aktif lagi guys ya. Life steal-nya nambah guys. Archer kasih Gilong kali ya. Let's go. Ada 2 biji guys dia ini ya guys ya. Ceprot, Lord. 1, 2. Ayo, lawan gue masih aman guys. Sat. Waduh, gila rame banget cok. Sumpah cok. Wait. Wait. Wah, gila guys. Anjir, cok. Dia mau main gangbang-gangbangan ya, pakai lot ya. 158.000 guys ya. Sumpah guys, dia keluar lot sebanyak itu ya. Rata semua guys, enggak mempan anjir. Aduh, enggak ada, cok. Anjing, coba bisa ngambil nih 2 kali guys. Enggak bisa ya. Kita ambil dia habis dah. Asli guys, dia keluar lot banyak banget itu, cok. Tinggal wawan sendiri, cok. Rata semua anjir. Sepenting itu guys ya DHS guys ya. Buat lawan-lawan musuh yang kayak gini guys, yang darahnya banyak gitu ya. Pakai kabum terus ternak lot ya. Auto bocor darahnya. Nice, Gilong gue bintang 2. Kasih ini ya, Gilongnya DHS ya guys ya. Yuk, sini yuk. Keluarkan lotmu sebanyak-banyaknya ya. Gua tampung pakai wawan gua, guys. Ya, bunuh. Bunuh semuanya ya. Pantai semuanya. Sisakan wawan gua sendirian aja. Wait. Naik one. Gila guys, rame banget sumpah. Sini lu. Sini lu ngantri. Oh, gila cocok. Mau ngapain guys ya? Bolot banyak-banyak gitu ya. Tapi sumpah ini mungkin kalau nggak ada DHS beda lagi guys ceritanya guys ya. Mungkin nggak sampai sesakit itu lawan gue guys. Ada faktor dari item juga gitu. Jadi mungkin kalau kalian nanti bikin kombonya sama tapi itemnya berbeda, mungkin efeknya pasti bakal beda juga guys ya. Pokoknya kalau kalian bisa dapat item kayak gini guys ya, DHS Golden Staff itu udah perfect item dia ya. Kalau Starcore ya nggak dapat ini juga nggak masalah guys ya. Ada satu lagi Starcore yang menurut gue bagus, yang hujan itu ya, hujan panah itu juga bagus banget ya. Tapi asal kalian dapat speednya udah cukup gitu ya, itu one sih tetap gacor guys ya. Astronya nyala udah aman guys, astronya nyala, wawannya bintang 3, easy peasy baby lemon squeezy guys ya. Oke, jadi sekian dulu guys video gua kali ini ya. Ini jujur enak banget buat kalian pakai juga buat kalau mau ngepush ya guys ya. Dan ya segitu dulu video gua kali ini, thank you banget buat kalian semua nonton. Kalau kalian ada requestan lain, komentarnya di bawah, nanti bakal gua bikinin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, don't stop playing, stay with Calvin Gaming.